Salam sejahtera, anda sedang menonton edisi khas Agenda Awani sempena hari yang cukup-cukup penting bagi kami semua di sini dan juga anda kerana kita rakyat Malaysia. Hanya ada satu Malaysia dan Malaysia ini digagaskan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu yang cukup mempunyai visi ke depan kerana ketika itu kita tidak dapat bayangkan Malaysia. Sebelum 16 September 1963, semuanya terpisah dalam entiti-entiti tersendiri. Malayanya, Singapuranya, North Borneo ataupun Borneo Utaranya dan juga Sarawak. Tetapi selepas 16 September, 56, saya matematik tak berpandai, 56 tahun dahulu, maka semuanya berubah dan saya berada di sini sebenarnya agenda keluar. Turun sendiri ke Sarawak, berjumpa dengan pemimpin dan rakyat Sarawak dan kita nak ambil keratan rentas pengalaman mereka. Suara pemimpin Semenanjung sudah kerap kita dengar, suara pemimpin Sarawak tentang erti Hari Malaysia ini kerana ada banyak desas-desus media sosial, persepsi, S4S semuanya. Kita terus tanya pemimpin yang yang berhormat Datuk Haji Abdul Karim Rahman Hamzah ada bersama dengan saya. Beliau menteri yang cukup penting, pelancongan kesenian, kebudayaan, belia dan sukan. Jadi saya nak pergi terus saja, Datuk kalau boleh. Apa maksud Hari Malaysia pada Datuk? Kerana you are fortunate enough to feel different eras in Sarawak. You know, stories told to you by your previous leaders, by your own family members. Dan bagi saya, Sarawak adalah contoh penanda aras paling tinggi bagi penyatuan dalam kepelbagaian, unity and diversity. So, apa maksud Hari Malaysia bagi Datuk sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Malaysia bagi diri saya dan juga rakyat Sarawak cukup bermakna sekali kerana hari itulah hari kita menubuhkan negara. Saya rasa hari itu juga penting bukannya untuk rakyat Sarawak tapi juga rakyat di Sabah dan di Semenanjung Malaysia ataupun pada masa itu Melaya. Karena sebelum 1963 iaitu 16 hari bulan September tidak ada nama sesebuah negara itu yang dipanggil Malaysia. Karena jadi sebab itulah Hari Malaysia itu adalah satu hari yang amat penting yang mana empat wilayah pada masa itulah telah bersetuju untuk bergabung dan menubuhkan apa yang kita panggil sebuah negara yang dipanggil Malaysia. Walaupun satu daripada wilayah itu telah disingkirkan ataupun keluar dalam tahun 1965, iaitu Singapura, wilayah-wilayah yang lain tu Sabah, Sarawak dan juga Melaya telah masih setuju untuk bersama-sama mengikut apa yang telah mereka persetujui sebelum penubuhan itu. Jadi bagi diri saya ia adalah satu sejarah, ia adalah satu persetujuan yang telah dipersetujui oleh our forefathers sebelum itu dan kita perlu akur dengan persetujuan itu. Apa memory paling lama, maknanya memory pertama Datuk tentang Malaysia? Apabila Malaysia dilahirkan, saya baru berumur 3 tahun. Kemungkinan tidaklah dapat melihat secara kenangan bagaimana keadaannya sebelum itu. Saya boleh menganggapkan diri saya ini sebagai antara pus Malaysia. Mereka yang walaupun dilahirkan 3 tahun sebelum itu, tapi saya pembangunan diri saya adalah dalam
suasana Malaysia selepas Malaysia. Tapi daripada apa yang dapat saya lihat dan baca bagaimana keadaan sebelum dan selepasnya, memang ada perubahan yang baik-baik. Ada juga perkara-perkara yang mungkin mencuit hati sedikit rakyat-rakyat di Sabah dan Sarawak yang mungkin perlu diperlihatkan semula. Karena selepas 56 tahun, kadang-kadangnya ada juga perkara-perkara yang kecil-kecil yang mungkin tidak memuas hati sesetengah rakyat dalam wilayah-wilayah dan tertentu. Ketika tahun 60-an, 70-an itu Datuk di mana? Dan mungkin boleh beri deskripsi. Dalam tahun 60-an memang saya di Sarawak, 70-an pun Sarawak. Kawasan mana itu, Datuk? Saya di Kuching, tapi ayah saya seorang pentadbir kerajaan. Jadi darjah satu saya di Lubuk Antu. Okay. Lubuk Antu is a very... Itu dah dekat Sempadan lah. Dekat Sempadan. Masa itulah juga kita menghadapi konfrontasi dengan Indonesia. Dan malam-malam, you can hear the mortar bomb. Masa itulah, I still vividly remember. Dan quarters kerajaan tu the only tempat yang tegap, yang ada simen adalah bilik air. Okay. Dari situlah selalunya kami orang berkumpul malam, keadaannya ayah saya. Dan masa itu juga masa kita menghadapi masalah dengan komunis juga. Komunis. Jadi tidak berapa lama di Lubuk Antu, kerana pada masa itu masih lagi suasana yang mana pentadbir kerajaan berusaha untuk menarik minat ataupun mengembar-gemburkan tentang penubuhan Malaysia ini kepada rakyat luar bandar melalui apa yang kita panggil civic, program civic di rumah panjang yang berusaha untuk mencacatkan program ini adalah pihak komunis. Dan kami telah diminta pindah dalam keadaan 24 jam. Kenapa? Masa itu ayah saya dalam satu one of the civic assembly di rumah panjang kena serang oleh ambush oleh komunis. So dia terpaksa keluar, dan hari the next day hari terusnya kita diminta pindah ke Serian. Ayah saya pada masa itu adalah pegawai daerah di Lubuk Antu. Okay. And the target is always the government servant. Yeah. So dia daripada pegawai daerah di Lubuk Antu pindah ke menjadi pegawai daerah di Serian pada masa itulah. Keadaannya tidaklah seperti ini, yang mana prasarananya sudah bagus. Pada masa itu kena menggunakan perahu untuk pergi Lubuk Antu. Sekarang ada jalan raya. Sekarang dah semua bagus. Kali pertama saya menjejak tanah bumi Kalimantan adalah di Lubuk Antu. Ada satu papan tanda saja di tengah-tengah ladang sawit. Kita kalau tengok secara mata kasar tak tahu pun mana sepadan mana. Tapi ada satu tiang itu. Untuk beri gambaran kepada anda yang mungkin tidak pernah pergi ke Lubuk Antu, bayangkan ketika itu tahun 60-an jika ada serangan musuh, tidak ada tembok dan sebagainya. Hanya itu sahaja. Untuk beri skop kepada apa yang Datuk cakap. Tapi itulah kelebihan negara bangsa. Walaupun komunisnya mungkin di Sarawak, tapi tenteranya tidak hanya orang Sarawak atau Sabah. Orang dari Semenanjung juga datang mempertahankan sama-sama rakyat, sama-sama keluarga, bagaikan diri sendiri. Jadi dalam konteks itu, ketika itu mungkin Sarawak ada lebih kurang 700 ribu lebih penduduk. Betul. Sekarang jumlahnya hampir 3 juta. 28 sedang meningkat dengan pesat sekali. Tentunya ada perubahan. Kalau kita berkahwin pun, kita baru sampai 50-40 tahun kemudian, tentunya berbeza. Jadi bagaimana kematangan itu yang kita nak tarik keluar, ya, Datuk? Kerana kalau dulu tidak pernah dikira kamu orang Semenanjung, kamulah dulu pergi jumpa komunis ke siapa, tak pernah berlaku begitu. Tetapi sekarang dunia berubah. Betul. Dulu Sarawak lebih tertutup kerana capaian fizikalnya susah. Yeah. Sekarang dengan penerbangannya yang begitu banyak sekali, rentasan ke Kalimantannya dan dunia digital. Dan sekarang Sarawak nak ada 5G dengan lajunya.
Jadi semua yang berubah di dunia, di Amerika mereka lebih melihat ke dalam berbanding keluar secara majoriti. Sebab itu Presiden Trump. Dan beliau terus meletakkan ini orang saya, itu orang kamu, saya nak bina tembok. Itu tentunya juga sampai ke Malaysia dan juga di Sarawak. Jadi bagaimana sebagai pemimpin yang menggagaskan dengan cantik penyatuan pelbagai kaum dan agama di Sarawak, tidak kira minoriti ke siapa, kalau kamu layak memimpin, kamu memimpin. Dan kita lihat bagaimana campur tangan asing cuba merungkaikan negara bangsa Syria. Kerana yang memimpin Syria terdiri pada golongan minoriti dan bukan majoriti. Memang Datuk menggabung jalin semua ini kerana dalam pelancongan dan beliau misalnya, semua ini bertemu. Betul. Okey, memang apabila kita sudah menubuhkan sebuah negara Malaysia, kita perlu mau melihat rakyatnya bersatu, dan sama ada daripada program, daripada apa-apa yang kita lakukan, ucapan kita kepada rakyat, kepada media, kepada kita tidak dapat melihatnya dari segi pandangan yang berskala kecil ataupun berpandangan sempit. Ia perlu terbuka dan menjurus kepada usaha untuk menyatu padu rakyat. Inilah kadang-kadangnya kita merasakan pemimpin-pemimpin baru, sama ada di Sarawak ataupun di Semenanjung Malaysia. Ramai juga mereka yang tak dapat melihatnya dari perspektif itu. Ada yang melihatnya lebih terlalu menjurus kepada agama mereka saja, ada yang terlalu taksub ataupun lebih memberi penekanan kepada bangsa. Tapi alhamdulillah perkara ini tidak begitu nampak di Sarawak, yang mana daripada masa kita terlibat dalam politik, pemimpin-pemimpin kita sentiasa memberi penekanan kepada pentingnya siapa-siapa yang menjadi pemimpin di Sarawak ini mestinya menjadi pemimpin kepada 27 suku kaum di Sarawak. Kita berusaha untuk mengatur termasuk komposisi dalam Dewan Undangan Negeri, persepadanan kita, supaya ia akan dapat memberi ruang untuk minoriti-minoriti mempunyai peluang duduk, dapat bersuara dalam Dewan Undangan Negeri, dan pemimpin-pemimpin yang menjadi pemimpin dalam negeri mesti mempunyai perasaan untuk semua, bukannya untuk satu kaum ataupun satu agama. Dan sebab itulah apa-apa yang kita lakukan, baiknya dari segi pelancongan ataupun program-program yang bersangkut paut dengan pelancongan ataupun yang bersangkut paut dengan kebudayaan ataupun sukan, kita mesti mengambil kira, jangannya sukan yang diminati hanya oleh orang Melayu ataupun kebudayaan hanya kebudayaan satu suku kaum sahaja. Mereka yang baiknya ketua menteri, baiknya pemimpin-pemimpin lain di Sarawak, memang kita, saya dapat merasakan bahawa kita menjurus kepada itu. Datuk, saya bagi peluang Datuk rehat sebentar, tapi saya nak jual soalan dahulu. Kalau kita berfikir perkara yang lebih tinggi untuk semua orang, maka kita tidak akan hanya melihat ke dalam diri atau kumpulan kita sendiri. Inovasi dan kreativiti biasanya membawa ke arah itu. Dan ada banyak benda yang kita tak boleh kawal. Dunia semakin terbuka. Kita nak buat acara, tapi asap tu datang daripada luar kawasan kita. Tapi dia berada di sini, tapi kita nak teruskan. Jadi kita perlu buat inovasi. Contohnya, kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan bekerjasama untuk membawa daripada rancangan asal di Padang Merdeka yang cukup bersejarah itu, kini masuk ke Stadium Perpaduan misalnya. Itu saya nak tanya, itu natijahnya, tapi apa lagi, kerana kuasa yang ada pada Datuk begitu penting, kerana dalam pelancongan seni, belia, sukan, dia ada banyak cabaran dan kita perlu sentiasa cepat memantau perubahan itu. Itu kita bincangkan selepas ini, kerana Sarawak maju, maka Malaysia juga akan maju. Itu perbincangan selepas ini.
Saya masih berada di lapangan dan sentiasa gembira bila saya tiba di bumi Sarawak kerana ini wilayah yang terbesar dalam Malaysia, penduduk yang begitu ramai, tetapi cabaran geografi, cabaran mengatasi jurang pelbagai kemiskinan, bekalan air elektrik dan sebagainya. Orang yang paling hebat untuk membicarakan saya, berkara ini dengan saya, ada bersama saya, Dato' Haji Abdul Karim. Saya ingin terus saja. Kalau kita nak melihat perkara kecil, senang untuk kita bergaduh. Ya. Tetapi kalau kita bersama membentuk wawasan lebih tinggi. Contohnya Malaysia meletakkan wawasan kemakmuran bersama menjelang 2030. Itu Kerajaan Pakatan Harapan yang letakkan. Ya. Tetapi kerana uniknya Sarawak ini, Sarawak berdiri sendiri. Kerajaannya GPS. Yeah. Tapi jika nak membangunkan negara, semua orang patut berganding bahu. Jadi saya nak minta kearifan Datuk untuk melihat pada portfolio pelancongan kesenian, budayaan, belia dan sukan. Bagaimana kita nak bawa semuanya sekali? Kerana kalau kita nak menganjurkan sukan antarabangsa, ia bukan saja tentang Sarawak ke Sabah ke Perlis. Ia antara Malaysia menjadi tuan rumah pada semua. Betul. Malah Piala Dunia bola sepak pun sekarang dikongsi antara negara misalnya. Ya, ya, betul. Jadi apa inovasi yang Datuk fikir boleh letakkan? Ya, ya. Terima kasih. Siapa-siapa yang diamanahkan memegang jawatan ini ataupun diamanahkan untuk menerajui kebudayaan, sukan, belia, mereka perlu mempunyai pandangan yang besar, jauh. Dia mesti jangan mempunyai pandangan yang sempit. Di sinilah harapan kita, pemimpin-pemimpin yang memimpin organisasi, kementerian ataupun mana-mana persatuan, mereka mesti kita cuba usaha untuk mold mereka itu dapat berpandangan as Malaysian, sebagai Malaysia. Betul-betul berjiwa Malaysia. Jangannya terlalu sempit bahawa kalau apa yang nak diaturkan itu golongan ini tidak boleh masuk. Kalau kita mempunyai pandangan yang sempit sebegitu, apa-apa yang kita nak lakukan, sama ada dalam sukan, sama ada dalam kebudayaan, sama ada dalam pelancongan, ia akan menjurus kepada yang sempitnya pemisahan, dan pemisahan itu tidak akan membawa kebaikan. Ini saya rasa perlu ada bukan saja dalam pemimpin di Sarawak, tapi pemimpin di Semenanjung, pemimpin di Semenanjung. Karena kita ada kadang-kadang sedikit terasa apabila ada program yang nak diadakan ataupun apa-apa aktiviti ataupun pemasaran berkenaan dengan pelancongan dan sebagainya, ada juga terasa bahawa kita tidak diberi disertakan sekali. Disertakan sekali ataupun tidak diberi ruang. Okay. Ini termasuk dalam dalam sukan dan sebagainya. Jadi apabila perkara macam ini sudah tersemat di dalam perasaan kurang senang itu akan timbul. Datuk, itu saya nak jelas di situ. Saya banyak tahun membantu sukan gym ramah misalnya. Dan bila ada atlet Sarawak, kerana cara dia fizikalnya dan gerakannya begitu berbeza, dan cantik dan saya suka. Ini saya tanya, memang saya rasa ada boleh nampak bahawa itu berlaku. Tetapi di kalangan masyarakat dan rakyat, adakah Datuk nampak itu? Kerana saya tidak nampak itu. Rakyat mendambakan. Rakyat Semenanjung bila ada kek lapis ke, ada sapi ke, dia nak. Dan di sini, bila saya beritahu tentang negeri saya yang paling kecil itu pun Perlis, tentang harum manis, orang Sarawak pun nak. Jadi, adakah itu hanya batasan kepimpinan dan pergolakan, tetapi asas kenegaraan yang pemimpin terdahulu, our forefathers, has nicely put, is largely still there. Niat dan pandangan our forefathers tidak begitu. Niat dan pandangan sehingga menjurus kepada di meterai Malaysian Agreement 1963 tidak menjurus kepada itu. Tapi keadaan kepimpinan, keadaan dasar yang berlaku selepas itu yang telah menyebabkan sedikit sebanyak perasaan-perasaan seperti perasaan terpinggir, perasaan kurang senang, dan inilah yang perlu diperhaluskan, diperbaiki. Kalau kita mahu melihat sebuah negara Malaysia yang
cepat membangun lebih jauh di masa-masa akan datang, supaya perkara-perkara yang kecil, ya tidak besar, tapi memandangkan seperti apa yang dah dimaklumkan, digital, Facebook, Twitter, perhubungan rakyat sekarang ini, perhubungan manusia terlalu mudah. Kalau dulu perasaan itu tidak dapat diluahkan, tapi sekarang semuanya cukup mudah. Sebab itulah siapa-siapa yang nak mengaturkan dasar perlu melihat dari segi perspektif itu, supaya kita akan menjadi lebih halus perhubungannya, integrasinya lebih baik, bukan saja antara Sarawak dengan Sarawak, tapi Sarawak dengan Sabah, Sarawak dengan Semenanjung Malaysia. Ya. Dato' kalau kita lihat sukan, dia tak membezakan. Kalau kita lihat bakat-bakat yang akan datang, anak Sarawak juga anak Malaysia, anak Kelantan juga anak Malaysia. Kalau kita lihat bidang seperti squash dan sebagainya, gabungan itu cantik, bowling ke, dan kita berjaya di peringkat antarabangsa. Jadi ketika melihat belia dan sukan di Sarawak terutamanya, adakah Datuk nampak harapan itu? Kerana generasi muda ni, semangat mereka lain dan pandangan dunia mereka lain. Saya mempunyai harapan besar dalam membangunkan sukan di Sarawak. Kita bercadang untuk menubuhkan Center of High Performance. Kerana saya dapat melihat model negara New Zealand, yang mana sebuah negara yang hanya mempunyai population ataupun jumlah penduduk 4.8 juta. Tapi apabila mereka pergi ke Olimpik, mereka dapat Rio Olimpik boleh dapat 16 emas. 4.8 million. Malaysia ada lebih kurang 30 juta. Sampai sekarang pun belum dapat emas kecuali Paralimpik. Tapi di sinilah apabila pergi ke New Zealand berunding, bagaimana mereka dapat mengubahkan seseorang atlet yang biasa dapat menjadi champion. Di situ kita dapat mengenal pasti bahawa small center of high performance amat perlu. Kita ada juga center seperti itu di Bukit Jalil, tapi sama ada ia dikendali dengan baik ataupun tidak, Allahu a'lam lah. Kerana we do respect to those who manage it. Kadang-kadangnya ada unsur-unsur politik sedikit sebanyak. Dan cabaran Malaysia sentiasa pelaksanaan kan? Ya, pelaksanaan yang selalu menyebabkan apa yang dicadang itu tidak dapat mencapai optimumnya. Datuk, satu minit terakhir, itu kamera Datuk. Saya beri peluang Datuk, laungkanlah sempena Hari Malaysia ini. Sarawak dan Malaysia yang lebih baik, terutama bagi generasi muda. Kerana kalau gadis remaja 16 tahun Greta Thunberg boleh menyanggah presiden yang terhebat kuasanya di dunia, iaitu Presiden Trump, naik kapal layar, tak mau naik kapal terbang, duduk di depan pagar Rumah Putih dan melaungkan bahawa anda salah tentang perubahan iklim, apakah harapan yang Datuk boleh berikan kepada generasi muda, generasi masa depan Sarawak dan juga Malaysia? Jadi harapan saya kepada anak-anak muda belia Sarawak adalah untuk mereka melengkapkan diri mereka dengan apa-apa keupayaan yang mereka ada, supaya menjadi seorang warga negara yang boleh menabur bakti kepada negeri, kepada negara, dan juga menjadi satu kebanggaan kepada keluarga dan juga negara di masa akan datang. Tanpa mengira sama ada mereka itu orang Melayu, orang Dayak ataupun orang Cina. Inilah harapan saya. Dan dengan Uni 18 mungkin satu hari Perdana Menteri pertama Malaysia dari Sarawak? Saya tidaklah sampai ke situ. Tapi proses pengundian yang telah terbuka pada masa ini, yang mana umur sudah diturunkan kepada 18, kemungkinan boleh menyebabkan sebegitu, tapi saya masih lagi melihat politik agak ortodoks sedikit. Bagi saya,
untuk seseorang menjadi pemimpin sesebuah negara, mereka mesti mempunyai wisdom. Okay. Selain daripada mempunyai pengalaman yang besar, kalau kita hendak berharap untuk mendapat seorang Perdana Menteri yang berumur 18 tahun ataupun 20 tahun, saya pada masa inilah mungkin saya silap ataupun kurang arif. Saya belum begitu dua penggal lagi. belum begitu bersetuju. Karena bagi saya, kalau nak masuk dalam politik, mengundi 18 tahun tak apa. Karena kalau kita sudah beri ruang untuk mereka boleh mempunyai harta, menandatangani perjanjian umur 18, you can drive a car umur 18, you boleh kahwin umur 18, you can vote. Saya sokong penuh. Tapi kalau hendak menerajui menjadi Perdana Menteri, menjadi Ketua Menteri, the age, bagi saya, you must be at least around 40 years old. Karena seseorang itu perlu kahwin. Selepas kahwin, untuk membangun satu keluarga itu makan masa. It will take easily 10 years. Kalau kahwin pun, kita jarang-jarang mau kahwin umur 20 sekarang ni. Kurang-kurangnya umur 25, 30. Take 10 years. The best age to get into politics, to be a candidate, is 40. Okay. Still 40. Okay, yeah, itu ada message tu. Terima kasih banyak, Dr. Zemkiasa. It's always a pleasure to speak to you. Okay. Terima kasih banyak anda telah menonton Agenda Wani khas di sini, di Kuching, Sarawak. Anda anak muda, mari sama-sama kita meyakinkan Datuk bahawa usia tu mungkin boleh di awal seawal-awalnya jika kita membuktikan bahawa kita layak duduk di situ dan bukan hanya kita mahu duduk di situ. Greta Thunberg boleh melakukan perkara yang tak terfikir oleh ramai pelajar 16 tahun. Anda juga boleh melakukan di situ, di mana jua anda berada, sama ada di Lubuk Antu maupun di Kapit maupun di Bario. Anda dan kita semua rakyat Malaysia, selamat Hari Malaysia. Okay. Thank you so much.